Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan memasak makanan khas Semarang lagi. Ikuti videonya sampai selesai ya. Siapkan semua bumbu-bumbunya. Di sini saya memakai kepala ikan manyum ya. Jika tidak suka, teman-teman bisa menggantinya dengan ikan asap apapun. Pertama, kita potong-potong terong. Ini mau dipotong apapun bebas ya, sesuaikan selera. Selanjutnya, iris cabai hijau. Jika teman-teman suka pedas, teman-teman bisa menambahkan cabai rawit ya. Iris juga tomat menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, haluskan semua bahan-bahan bumbu halus. Beri sedikit minyak agar mudah menghaluskannya ya. Setelah bumbu halus siap, kita bisa langsung tumis. Tumis pakai api kecil cenderung sedang ya. Lalu masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai. Tumis lagi sampai benar-benar matang. Jika terlalu kering, bisa masukkan sedikit air, kemudian tumis lagi. Pastikan bumbunya benar-benar matang ya. Setelah itu kita bisa masukkan air. Masukkan garam, penyedap, gula pasir. Masukkan juga gula jawa. Setelah mendidih bisa masukkan terong. Aduk-aduk, masak sampai terongnya layu. Selanjutnya, kita bisa masukkan kepala ikan asap. Masukkan juga tahu. Dan juga masukkan santan sambil diaduk-aduk ya. Jangan lupa koreksi rasa, jika kurang asin atau manis bisa ditambahkan sesuai selera. Yang terakhir kita bisa masukkan irisan tomat dan juga irisan cabai hijau. Ini kita masak sebentar saja ya, sampai tomatnya sedikit layu dan siap disajikan. Nah ini dia mangut kepala ikan asap. Sudah siap, selamat mencoba teman-teman.